Penyakit kalau boleh ambil guna amalan tu, cuci mani darah tinggi. Ubat cuci mani pun satu botol 50. Oh ni mu mati ada lagi. Anak cucu baca sampai pahala dalam kubur pada kita insya-Allah. Kau surat 140. Jumpa dah. Okey. Angkat tangan kanan semua. Kalau batuk tu pun kena ambil baca. Letak di dada kiri. Tarik nafas 3 kali mengucap. Ha, nak ijazah bukan mudah. Ada yang baru nak, sila angkat tangan, kita baca serentak bergemar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu. Wa idza maridtu. Fa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu, fahuwa yashfi. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, Tuhan ku, sekiranya aku ada penyakit ni, penyakit apa kamu ada sekarang, kamu yang tahu. Sekarang ni muntahkan penyakit itu ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh ni. Amalek. Wa idza maridtu, fahuwa yashfi. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, campurkanlah antibiotik langit ke dalam tubuh badanku ya Allah, untuk melawan segala virus, utamanya coronavirus yang sedang merebak pada ketika ini. Jagalah diriku, anak cucuku, kaum kerabatku ya Allah, orang tamanku dengan keberkatan ini. Ya, mulai. Wa idza maridtu, fahuwa yashfi. Saya dengan nama Allah Tuhan menjazahkan surah Syuara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Niat malam, mudah-mudahan. Doa siapa ni?